16 masih ancak-ancak kemana bola di depan. Ya di masa ketika isi terima. Jauh di pacap. Sadil Wansep satu putik Edo Bijak. Irwan Paramelia. Wanda bisa ya. Ampun dikembalikan hati Pak. Angkat dua Eris. Ia terima cep. Melanggar masih konsentrasi maksimal. Ya cakup. Ya langsung ditransfer dari kotak Papua. Angkat dua. Ia terima. Kanan. Yang kembali kepada rekan kami ya saudara Bung Jibril. Set kedua sendiri speed PS. Oke, kita kembali ke lapangan. Ada saudara Sandi lepas sudah ada Sandi Beran sana. Angkat saudara Ila. Satu strike cross dari saudara Dimas tadi bola quick yang dilepaskan sehingga kembali menambah poin terjun untuk tim daripada Sandi sebut 1-0. Ada saudara Irwan di sana, masih ancak. Lepas sudah, ada siapakah di sana? Angkat saudara Sandi, sampai keras. Akhir lagi, satu sampai keras yang dilepaskan dari saudara Adam ini. Ya, tidak mampu dikembalikan dengan sempurna. Pada berapa poin dari Sandi Sabit ini, sehingga kembali berapa poin tadinya satu sama. Poin kawin tanpa hamil di set yang kedua kali ini, yang pertama kalinya tentunya. Oke, kita kembali di sana ada saudara Iyung, ancang-ancang 1-2-3, konsentrasi betul, lepas sudah, ada Sergi Beros, terkata Irwan, jauh! Lagi-lagi satu spike keras, daripada seorang. Tidak bisa kami naikkan. Kembali pada bawah, itu dijar. Kembali pada bawah, itu dijar untuk tim daripada Sandi Sabit 2-1. Ada saudara Pipin di sana, ancang-ancang 1-2-3, masih konsentrasi. Lepas sudah, ada Sandi Beno, angkat saudara Sandi. Jauh! Satu striker kembali daripada seorang Cahun ini yang tidak mampu diblocking oleh para pemain dari Sandi Sabit. Sehingga kembali pada bawah, itu dijar untuk tim dari Junior Cimawate 2-1. Masih ada saudara Jaun, lepas sudah ada Sergi Beno, angkat saudara Irwan, sotekan saja Dimas, namun saya terjadi mungkin kecailan tangan dari pada seorang Jani tadi yang menyentuh dia terlebih dahulu dan kembali pada poin tadinya untuk tim dari Asatri Sebit 3-2. Ada siapa di sana? Dimas, ancang-ancang 1-2-3, lepas sudah. Wih, gimana waktu gerak, mampu dikembalikan. Namun saya sekali, satu penyelamatan yang gagal daripada seorang Sandi Sang Setter setangan kilat ini. Kembali pada mampu yang terjatuh daripada Satri Sebit 4-2. Masih Dimas di sana, ancang-ancang 1-2-3, konsentrasi penuh. Lepas sudah, ada nomor 1 di sana, angkat Sandi. Pukul saudara Rio, mampu dikembalikan kembali. Angkat lagi, Dimas, saudara saya Rio, mampu dikembalikan. Rio diganti. Satu semai keras dilepaskan oleh seorang Yu di kecil ini kembali pada poin terjatuhkan daripada Junior Cimawate 3-4. Masih ada nomor punggut 7 di sana, saudara Adam ancak-ancak 1-2-3 lempar tinggi-tinggi, lepas sudah ada saudara Pipit, angkat Irwan, jauh. Lagi-lagi satu semai keras daripada Endo Tijar ini yang tidak mampu diselamatkan ataupun dikembalikan dengan sempurna oleh Sang Dipero tadi. Dan sehingga kembali menambah poin 5-3. Masih Edo Tijar, lepas sudah ada Sandi Beno, angkat saudara Sandi, Yuni, namun dikembalikan Edo Tijar, Irwan. Lagi-lagi satu menegaskan bola cepat dari sang quicker seorang Endang Jiman ini. Kembali menambah poin tentunya untuk tim daripada Satri Sebit 6-3. Masih Edo Tijar, ancang-ancang 1-2-3, lepas sudah ada nomor 1 di sana, saudara Jaun, angkat lagi Jaun ke atas belakang. Ada Sandi Beno, angkat Irwan, iya, dikembalikan Sabi, Jaun. Mampu dikembalikan lagi, angkat lagi, sotekan saudara Irwan ke belakang. Mampu dikembalikan, angkat lagi, iya dikendir, Sandi Beno, mampu dikembalikan lagi, iya. Oleh para pemain dari Satri Cup Speed ini. Dan kembali pada pemain yang terjauh daripada Junior Cimawate 4-6. Ada saudara Cani, ada 1-2-3, lepas sudah Rio akan kembali. Saya dengan Cimawate lagi-lagi, meskipun tidak keras, saya dengan dari sana dan
dikembalikan dengan sempurna oleh para pemain dari Junior Cimawate sehingga kembali menambah poin 7-4. Masih ada Rio di sana, ancang-ancang 1-2-3 konsentrasi penuh. Lepas sudah, ada siapa di sana? Angkat Sadi sebentar saja. Memang luar biasa, itulah keistimewaan dari seorang Sadi ini. Nah, dikenalkan dengan Sandi Cilat tentunya yang mempunyai satu sorekan yang luar biasa kembali pada poin 7-7 daripada Junior Cimawate 5-7. Yuk dikendir, ancang-ancang 1-2-3 lepas sudah. Ada Sandi Kero, oh, mampu dikembalikan. Angkat dan Cima, siapa yang dicuri? Namun sayang sekali, entah kepada siapa. Dan Cima ini mengasih bola namun tidak mampu disempurnakan. Dan selamat dan kembali pada poin 7-7 daripada Junior Cimawate 6-7. Masih Yudi Kendil, ajak-ajak 1-2-3 lepas sudah. Ada satu di sana, ada yang Edo Pijar, OPP mampu dikembalikan, namun sayang sekali satu penyelamatan gagal dari seorang Iyong ini. Kembali pada bapak itu tentunya untuk tim daripada Santri Semit 86. Endang Cima, ajak-ajak 1-2-3 konsentrasi lepas sudah. Ada Sani Bero, angkat Sani jauh. Satu spike keras buat dari seorang Iyong ini. Kembali pada bapak itu tentunya untuk tim daripada Cimawate Junior 78. Sadi, lepas sudah, ada Eda Pijat, angkat Dimas, pukul pipin, satu sebaik keras. Kemudian daripada seorang pipin ini, yang tidak mampu dieksekusi dengan sempurna oleh para pemain dari Junior Cimawate, sehingga kembali menambah poinnya 9-7. Irwan, lepas sudah, ada Yudi Kendil, angkat Sadi, dia! Daripada Junior Cimawate 89. Iyong lepas sudah. Ada Sang Irwan sana. Angkat Irwan. Jauh. Satu balasan tuntas dari seorang Edo Pijar ini. Kembali pada pemain terjauh titik daripada Santri Semir 18. Ada PP di sana. Ancang-ancang 1-2-3 konsentrasi penuh lepas sudah. Ada Sang Irwan. Angkat Sadi. Mampu dibalikan. Ada siapa di sana? Irwan. Angkat Dimas. Sayang sekali, satu sebaik keras dari seorang Rio ini tidak mampu diblocking oleh para pemain dari Junior Cimawate ini. Sehingga kembali menambah poin tentunya 11-8. Masih ada pipit desa sana, ancang-ancang 1-2-3 lepas sudah. Ada Yudi Kendil, angkat nomor 7, saudara Adam. Kembali, angkat Irwan, jauh. Rupa-rupanya seorang Irwan ini, karena kita belum menyentuh di meter akhirnya kembali menambah poin. Ancang-ancang 1-2-3 konsentrasi penuh lepas sudah. Ada Sri Kero, angkat Irwan, Rio. Subhanallah, satu sebaik keras. Kemudian daripada seorang Rio ini kembali dilepaskan. Dan kembali menggoncangkan pertahanan daripada Junior Cimawate ini. Tiga kembali pada pemain tengah 12-9. Dimas lepas sudah, angkat saudara jauh. Apa kembali, saudara saja, mampu dibalikan. Angkat Irwan, Dimas, mampu dibalikan lagi. Saudara kasih kepada Adam. Satu umpan gagal dari seorang Irwan yang sehingga bola kita mampu dieksekusi dengan sempurna oleh saudara Andang Cimata dan kembali pada pemain tentunya untuk daripada Junior Cimawate 10-12. Masih Adang ancang-ancang 1-2-3 lempar tinggi-tinggi lepas sudah. Ada Sang Ibero, angkat Irwan, jauh. Satu strike keras. Kemudian daripada seorang Edo Tijar ini kembali menambah poin tentunya untuk tim dari Santri Semit 13-10. Masih ada Edo Tijar, ancang-ancang 1-2-3 lepas sudah. Ada Sandi Beran sana, angkat Sadi. Coba saja, namun apa yang terjadi? Mungkin bola menyentuh tangan dari seorang Irwan ini. Dan kembali menambah poin tentunya untuk tim daripada Junior Cimawate 11-13. 11-13. Ada siapakah di sana kehilangan nomor punggung 10 saudara Jani, ancang-ancang 1-2-3 lepas sudah. Ada Eda Gijar, angkat Irwan, Rio mampu dikembalikan. Angkat lagi saudara Sadi, Irwan jauh mampu dikembalikan lagi. Angkat Sadi, Yudi. Sayang sekali, satu sebaik seorang Yudi ini mampu digagalkan oleh para pemain daripada Santri Semit ini. Sehingga kembali pada pemain tentunya 14-11. Ada nomor punggung satu di sana seorang Rio, ancang-ancang 1-2-3 lempar tinggi lepas sudah. Ada Sri Bero, angkat Sadi, punggung cepat mau dibalikan, namun apa yang terjadi? Mungkin satu sebaik dari seorang Iyong ini
40 menit dari Sinet. Sudah kembali mendapat petunjuk untuk tim daripada Santri Sebit 15-13. Dan rupanya tim output diminta oleh official manager daripada Junior Cimawate ini untuk mengatur strategi mengejar ketinggalan yang baru ketinggalan 4 poin daripada Santri Sebit. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Bung Jebrek selanjutnya. Gantian. Junior Cimawate 16-12 16-12 ya Cima konsentrasi maksimal konsep akan 21 putih Eris di baca Sadi akan mulai yuk tapi saya walaupun pukulan yuk keluar tapi saya punya mampu di tangan ya saudara Dimas jika boleh menambah untuk Junior Cimawate 13-16 yang 3 angka untuk menjaga ketinggalan yang daripada Junior Cimawate Sadi konsep 1 putih Edo Bijak Irwan Paramelia Belebar Allahu Akbar Nabi Tarka Mansur. Ya kita kembali ke lapangan konsentrasi maksimal. Jadi sapi kemudian berbalik.
Junior Cimawet.